SMA Negeri Satu Lirung. Sejak kapan adik Beliana bawa-bawa speed ini? Sejak SD kelas 6. SD kelas 6 ya? Itu belajar di diajar oleh siapa itu? Opa. Opa ya? Opa yang ajar. Kong, kemudian sekarang? Sekarang sudah dipandu dengan papa. Papa yang sopandu sekarang ya? Iya, karena opa suatu aja di sini. Kenapa sampai Beliana suka mau bawa-bawa speedboat ini? Tertarik, mau suka membaku ikut speed, lebih tantangan, lebih mantap dan. Oh, jadi karena ada tantangan ya? Wah, hebat sekali. Kenapa kong kalau ada tantangan, nyandak takut, nggak merasa takut? Nyandak. Kenapa sampai nyandak rasa takut? Karena tolong keluarga semua kelahiran dari orang pulau, orang laut, jadi terbiasa. Oh, jadi karena memang sota biasa di laut, dan. No, sekarang ada lomba speed. Beliana ada ikut atau nyanda? Sebenarnya mau ikut, mau. Cuma kita di perempuan banget. Oh, cuma kenapa, so? Malu atau bagaimana? Tidak malu, cuma malas orang jalia-lia. Oh, malas orang jalia-lia. Jadi kalau sekarang kan Beliana so orang so banyak kenal, yo toh? Seorang putri Porodisa yang hobinya bawa-bawa speed ya toh. Jadi jaga bawa-bawa jaga bat taksi juga speed ya? Iya, bat taksi. Kalau taksi mamak dan papanya enggak larang atau? Jaga larang, ada bilang mau ita mau sakit mah rasa lebih suka di laut daripada di cuma di rumah daripada pulang sekolah cuma bermain-bermain lebih baik bak ikut dan papa bat taksi. Wow, hebat sekali. Inilah guys. Ini contoh anak yang
mengabdi ya, berbakti kepada orang tuanya. Nggak takut hitam dong Biliana? Kalau sumpah kuliah dan tetap muta putih. No, kalau mau kuliah kemana? Jurusan apa? Rencana mau masuk dulu angkatan dulu. Oh, mau masuk angkatan. Kalau misalnya memangnya tidak jodoh di angkatan, baru mau kuliah no pendeta. Oh, mau kuliah pendeta. Jadi Pak, angkatan TNI atau polisi? Mau coba semua. Mau coba semua ya. Mudah-mudahan Pak Kapolda dan ke Pak Dandi mendapat dengar ini ya. Ini ada seorang putri Prodisa yang pemberani. Nah, kemudian ke depan masih mau sampai kelar SMA, masih mau bergiat di masih mau bawa speed. Nanti kalau sudah di orang. No, kalau jauh bawa speed berarti ada pendapatan toh? Ada. Kong pendapatan jauh bikin apa? Kalau pendapatan misalnya kan satu penumpang 30.000. Kalau dapat lebih no baru mau berbagi dua dengan papa. Oh, jadi papa Henar dalam nahwu bidang. Mar papa mendukung ini. Iya, papa lagi. Papa bilang yang penting kita lagi senang, papa lagi terserah. Mama dang? Mama lagi nak. Oke, terima kasih Adik Beliana. Nah, semoga sehat-sehat. Nah, diberi keselamatan ya, Dek. Oke, makasih. Nah, Ibu sebagai orang tua dari Beliana, bagaimana Ibu melihat Beliana? Apakah Ibunya tidak khawatir soal Beliana? Khawatir sih ada. Cuma, bagaimana? Sudah hobi. Oh, sudah pilih hobi ya. Jadi, Ibu masih Ibu mendukung sampai sekarang? Sampai sekarang. Bagaimana Ibu melihat keseharian Beliana, apakah bilang jangan atau bagaimana? Ada kata-kata jangan, tapi tetap ya suka hobi dah. Oh, karena memang dia hobi. Iya, mungkin dari turunan orang Sangir. Oh iya ya. Jadi harapan ke depan seperti apa? Mungkin dia akan kuliah atau bagaimana? Iya, akan kuliah. Menurut anak Beliana angkatan Tuhan sayang berkenan, Tuhan berkenan buka jalan, semoga anak ini bisa berhasil dalam cita-cita menjadi masuk angkatan. Ya. Semoga anak adik Beliana ya, iya, diberi kesehatan supaya bisa sampai selesai SMA kemudian bisa mengikuti angkatan. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Oke. Bye.